Yo, apa khabar Malaysia? Sahut cabaran Ikon Siarawan. Baik, untuk laporan hari ketiga diari Ikon Siarawan, kita mulakan dengan sesi pitching tugasan kedua minggu separuh akhir. Jom kita. Kapsul Hikmat Pesanan Am PSA sempena Hari Ibu menguji kreativiti 8 orang ikon Siarawan. Durasi yang ditetapkan ialah hanya 1 minit. Jadi, idea terbaik bakal menentukan tiket ke peringkat akhir. Ha, idea siapalah yang terbaik agaknya? Idea paling best... Syafiq and Munawar, actually. Saya rasa Syafiq, sebab bila Syafiq cakap tadi, saya terus macam saya nak dengar. Kerana idea dia, kalau kita dengar tadi, memang terus tangkap lah. Memang kita terus faham apa yang dia cuba sampaikan. Syafiq kot, sebab dia menggunakan elemen teknologi dan it's like up to date. Kita semua boleh relate to what he's trying to talk about, he's trying to deliver. So I think Syafiq is one of the best. Saya setuju. Nampak ada kelainannya di situ dan dan saya yakin setiap 8-8 milik kami pastinya akan menampilkan sesuatu yang terbaik. Saya rasa Syafiq, sebab tadi pun bila dia cerita, oh okey, sebab dia dengan Balqis, dia cuba untuk lari daripada klise. Kalau kebanyakannya peserta buat sedih, tapi mereka berdua ni cuba lari dengan menampilkan PSA yang ceria dan juga gembira. Andy, saya suka jalan cerita dia menggunakan elemen sedih tu walaupun klise. Dan untuk idea Kiss, saya suka sebab dia gunakan makna kegembiraan dalam sambut Hari Ibu. Sebab sedih ni orang dah biasa kan, jadi lain sikit okey kot. Saya suka idea Andy Reza as usual because of cara dia meletakkan elemen tu. Dia tak obvious, tapi at the end of the story, the audience ada peluang berpotensi untuk melihat bagaimana satu ikatan kasih sayang itu terjalin dan terhibur dengan anak dengan lebih dekat. I like. Treatment, storyboard, skrip semua dah siap. Jadi kalau dah siap, apa lagi? Jomlah kita ke lokasi. Set up, roll camera and action. Kesungguhan mereka semakin terselah di lokasi. Masing-masing cuba menyampaikan mesej dalam kapsul PSA sempena Hari Ibu ini. Jadi nak tahu kapsul mana yang paling kreatif? Saksikan Ikon Siarawan secara langsung hari Ahad ini pukul 9 malam hanya di TV2. Saya Josim, kita jumpa lagi. Mamalah ibu, mamalah ayah. And I'm so proud of having you in my life. And you are the greatest. Selamat Hari Ibu and I love you so much. Mwah. Puan Habibah binti Alias, tak pernah terlepas tengok Ikon Siarawan setiap minggu. Live ke, ulangan ke tengok. Dan paling saya terharu, dia punya ringtone tu ringtone lagu Ikon Siarawan juga. Thank you, Mom. You are the best mom ever. Untuk Mak, sebenarnya Hari Ibu tak nak sedih-sedih. Saya nak ucapkan terima kasih sebab jaga kami, 3 orang adik-beradik. Lepas tu selamat pengantin baru nanti. Dapat ayah baru. Mak, kami sayang kita gila-gila. Kami akan jaga kita. Kami akan buat, kami akan pola kita bangga dengan kami. Didn't really get along before this, but I understand now because I'm a woman now. I understand the struggles of a woman. And I acknowledge that, and please forgive me for all that I've done wrong. So yeah, happy Mother's Day. Love you so much, Mom. Saya nak ucapkan terima kasih kepada kepada mak saya kerana melahirkan saya. Atas doa mak juga, saya berada di sini. Terima kasih. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Tak ada bahasa yang lebih indah untuk ucapkan selamat Hari Ibu. Terima kasih untuk segalanya. Okay, Mama. Terima kasih sebab 29 tahun. Sabar membesarkan Zira. Zira nak ada gear, sudah tahu. Belum ada satu lagi kejayaan besar yang
Zira dapat bagi pada Mama. Cuma saya nak katakan terima kasih membesarkan Zira. Zira perlukan doa Mama setiap hari itu untuk buat hidup Zira lebih diberkati. Terima kasih atas kesabaran selama ini. Sayang Mama dunia akhirat, dan Zira doakan hidup Mama juga diberkati, panjang umur, dan kita akan sentiasa bahagia, happy selamanya.